Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, Bang Nom. Kali ini gua ada di Jalan Raya Bekasi, cuy. Aduh macet, cuy. Baru dari pulang dari San Mori. Gua nge-record pada saat San Mori tadi, cuy. Ini gua pulang San Mori di Jakarta Timur. Hari ini jam berapa ya? Jam 10 lewat 30, cuy. Gua sudah pulang, cuy. Ini suasana hari Minggu Jalan Raya Bekasi, cuy, ya. Mobilnya mau kemana nih? Lancar, cuy, lancar jaya kalau Minggu, cuy. Tapi biasanya yang dari Bekasi ke Jakarta, yang arah Jakarta ya, arah keluar lah dari Bekasi, biasanya yang macet. Kalau dari Jakarta ke Bekasi sih lancar, biasanya seperti itu sih. Nah, ini gua biasa di tempat yang macet panjang sih ya, sekarang lancar sih, mantep. Jadi kalau Jakarta Bekasi itu kalau lancar kayak gini, cuy, bisa-bisa cuman nggak nyampe 20 menit lah kalau lancar ya. Tapi kalau ini agak susah, cuy. Kalau macet lama nyampe nya bisa satu jaman. Ini habis ini gua mau ke bengkel, mau masang cakram. Piringan cakram belakang, karena udah kelihatannya udah nggak bener itu piringannya, jadi gua mau ganti. Nah, ini kita sudah mendekati Harapan Indah. Nah, di sini gua agak ragu nih. Gua mau lewat lurus atau lewat biasa gitu, belok kiri. Bagusnya lurus aja sih ya, sepi nggak sih lurus biasanya? Oh, sepi. Nah, ini biasanya padat di sini, cuy. Jadi sekarang alhamdulillah sepi. Kalau pagi-pagi tadi gua berangkat itu rame, cuy, daerah sini rame kalau pagi-pagi tadi ya. Ini sekarang kalau udah siang jam 10:30 siang lah, bisa dikatakan siang, udah mulai sepi. Nah, nanti yang ramenya itu pada saat ke Bekasinya, cuy, biasanya rame. Bekasinya tuh rame entar yang arah ke Jakarta. Nah, sekarang masih kayak gini, nggak terlalu rame sih. Ini gue mau ganti kompas belakang nih, cuy. Kompas remnya habis, piringan cakramnya nggak simetris gitu, nggak sama. Ini udah habis ya, dari nggak pernah ganti. Nah, di sini ini biasanya macet padat, cuy. Alhamdulillah sih lancar di sini. Tinggal ikut aja, cuy. Udah ada Pak Oganya di sini, cuy. Nah, tuh udah lampu hijau giliran kita. Ayo. Woo.
biasanya padat, cuy. Alhamdulillah sih. Ini biasa gue lewat pagi, cuy. Ini arah pulangnya ya. Oh, arah perginya dari sana macet biasanya. Sekarang sih lumayan sepi. Kalau hari Minggu menjanjikan lah kalau kalian mau itu, cuy. Kalau kalian mau apa tuh arah sini kalau hari Minggu. Hari Minggu ya. Oke sih. Sekarang kita udah lancar di sini jalannya, cuy. Nah, ini biasa gua di video gua, cuy ya. Kalau gua pulang gawe. Ini pabrik lokos. Gak tau logos tuh kira di bidang apa sih. Kalau tulisannya sih logos apa, logistik ya, apa kayak shopee itu ya, udang ya. Tapi itu hari ini San Mori nggak terlalu rame sih San Morinya, karena mungkin kondisi memang sepi ya sekarang. Musim hujan ya. Tuh, di sini biasanya apa tuh yang ramai di sini nih, cuy ya. Sekarang sepi, cuy. Terlalu ramai kan. Kadang orang nyebrang aja terkadang. Lancar sih ya, Jakarta Timur Bekasi. Kasihnya babelan, cuy. Oh, gak kaleng-kaleng. Ayo, terus jangan kasih kendor, Wak. Jangan kasih kendor, Wak. Ayo, jangan kasih kendor, Wak. Terus, Wak. Pepet, Pak. Aduh, Bapak kasih kendor lah. Cuy, nyampe sini nggak nyampe 10 menit sih tadi, 5 menit nggak nyampe dari sini kalau lancar kayak tadi ya. Ayo, San Mori kali ini sepi dan panas pulangnya. Belakangnya tetap itu ya, agak susah ya. Yang gua nih habis, karena udah habis ya, jadi terlalu dalam. Mantap, mantap. Oke. Sampai sini, cuy. Gua pengen pergi San Mori, mau coba di Juanda, cuy. Man, Juanda nih lumayan jauh, cuy. Tempat luas sih menurut gua itu. KFC Juanda. Panas, cuy, panas banget. Makanya gua kalau jarang mau
namanya pergi-pergi cuy, kayak St. Moritz, Nyorait. Kalau Nyorait masih mending lah ya, sorean ya. Masih jauh cuy dari tempat gua, karena gua tinggal di pelosok cuy. Ini motor aja gua baru cuci nih. Takut hujan aja tadi. Pulangnya capek, macet, ya kan, tempat gua nih. Ya, gak lama lagi gua sampai sih. Cepet cuy kalau kondisi seperti ini, nggak macet. Paling tersendat sebentar ya kan. Oke cuy, nah di sini nih ada kendala nih. Tahu macet kenapa nih macet? Oh ada yang parkir pinggir jalan nih tuh. Kadang orang-orang kayak gini cuy, otaknya mana coba parkir? Kita lokasi sempit, dia parkir pinggir jalan. Nah, otaknya nggak ada. Untung punya mobil kan. Awas pak, aduh jatuh pak mobilnya. Lalu ke kiri. Oke aja ya, mungkin vlog gua cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video gua agar gua selalu semangat cuy dalam membuat konten video agar kalian lebih bisa mendukung gua lagi cuy dengan jadi payah gua untuk menemani kalian jadi waktu kosong ya. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel gua ini, semoga selalu bermanfaat untuk kalian cuy ya. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.